Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan jasa akuntan CT. Itu ide bisnis yang kami rancang bersama dengan teman-teman saya yang bekerja untuk melayani masyarakat di bidang pencatatan keuangan bisnis dan jasa pengajaran akuntansi yang bekerja dengan prinsip transparansi keuangan bisnis. Tim jasa akuntan CT terdiri dari 4 orang, ada saya Frankie S. Siombing, teman saya Mika Siombing, saya Setempu Bolon, dan Dewi Siombing. Untuk profil dan tugas-tugas kami ada di sini semua. Problem yang ingin kami selesaikan, kami akan membantu dan menyelesaikan bagaimana pencatatan keuangan bisnis yang baik dan benar, bagaimana menyelesaikan pengiklan yang kurang menarik dan kurang meluas, pengaturan menu yang tidak terstruktur, dan kurangnya pengetahuan akan ilmu akuntansi. Untuk solusi yang kami tawarkan ada dua, satu jasa manual dan dua jasa online. Jasa manual kami akan mendatangi para pelanggan kami dan menawarkan. Untuk jasa online kami akan memasangkan sebuah aplikasi di smartphone para pelanggan kami. Dan untuk pengiklanannya, kami akan target customer kami ada 3, satu bisnis-bisnis kecil, dua perusahaan, dan juga para pelajar. Market sizing kami akan melakukan semua pelayanan kami dengan menargetkan 1.000 customer untuk tahun pertama. Dan kami lebih menekankan beroperasi di area-area yang mempunyai koneksi internet yang bagus di Indonesia. Untuk kompetitor atau pesaing kami, kompetitor langsung kami lebih kepada ahli-ahli akuntansi ataupun tim audit yang ada di perusahaan, dan juga pengajar-pengajar akuntansi atau guru-guru akuntansi. Untuk kompetitor tidak langsung kami, ada Islamic Finance Institute atau lembaga pembiayaan syariah. Monetization atau model bisnis kami akan memperoleh pendapatan dari kontrak kerjasama kami dengan para pebisnis yang bekerja sama dengan kami, dan juga memperoleh pendapatan dari jasa pelayanan kami untuk setiap bulannya, dan juga memperoleh pendapatan dari jasa pengajaran akuntansi untuk setiap bulannya. Jasa akunting JT berdiri karena dilatar belakangi oleh banyaknya pebisnis yang gagal karena manajemen keuangan mereka yang tidak terorganisir dan kurangnya para pelajar dan para masyarakat yang manfaat dari si dan penerapannya. Dengan bekerja sama dengan kami akan melakukan dan memberikan pelayanan bagaimana mempunyai bisnis yang terorganisir dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan kemampuan akuntansi yang lebih profesional, lebih meluas. Untuk tukan yaitu sebesar 36 juta, dan untuk alokasinya kami dengan biaya marketing sebesar 6.480.000 atau sekitar 18%. Untuk biaya manual service kami membutuhkan dana sebesar 9 juta atau sekitar 25%. Biaya pengiklanan bisnis ini sebesar 3.600.000 atau sekitar 10%. Dan biaya peralatannya kami membutuhkan dana sebesar 16.920.000. Untuk marketing ataupun akuisisi customer kami akan melakukan konsultasi langsung atau mengunjungi para pelanggan dan menawarkan, memberikan berbagai macam diskon dan cashback sesuai dengan ketentuan kontrak yang tersedia. Yang paling menarik, kami tersedia untuk setiap harinya selama 24 jam, dan untuk hari libur kami juga tersedia di jasa online. Untuk kontak detail kami, dapat menghubungi kami ataupun di alamat Komplek Departemen Agama Kidaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Dan untuk nomor telepon ataupun nomor kami, dapat menghubungi saya di 0859-2199-7943. Untuk alamat email kami, dapat menghubungi saya di email sihombingfrankie060@gmail.com. Demikianlah presentasi ini. Terima kasih atas kesempatannya. Salam sejahtera buat kita semua.